Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladhi khassana wa faddalana wa syarrafana bil intisabi lil Islam wa bi mahabbati khairil anam. Salatan wa salaman ala an-nuril atam, misbahil dhulam, syafi'il umam yawmaz zihham, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tayru yumnin ghanna fatarana. Amma ba'd, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala aidan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alayna bima'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para alim ulama, para kiai, para pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di antaranya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan dari pondok pesantren At-Tahiri Al-Muflihun. Orang tua kita, guru kita yang mulia Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Fashani beserta seluruh anak-anak didik beliau di pondok pesantren, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya. Kita sebagai murid-muridnya insyaallah menjadi murid yang berbakti, yang mendapati ilmu menjadi ilmu yang manfaat, bekal kita bahagia, selamat dunia barzakh sampai dengan akhirat. Begitu pula para guru-guru yang lain, para asatidah dan ustadzat, mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu karena memang panitianya enggak nyiapin kertasnya, saya enggak apal namanya. Tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah teriring doa dari kita murid-murid. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, menjadi berkah manfaat untuk kita, bekal kita bahagia, selamat dunia barzakh sampai dengan akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya apa yang menjadi hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah segala doa-doanya. Insyaallah kita dibangkitkan lagi bagaimana kita berkumpul di acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang mulia. Kelak insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul kembali, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di barisannya junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau saya lihat-lihat ini yang hadir adem-adem aja ini. Udah pada lapar apa gimana? Hah? Ibu? Udah pada lapar, Bu? Nah, Habib ngomong sebentar sama lama sama aja loh. Hah? Sama Ki Ahmad Fasyani udah dikelet. Paham apa enggak? Jadi kalau saya lihat adem-adem aja, didengerin nama Nabi Muhammad, mulutnya ngejedok aja. Paham ngejedok orang sini. Nah, saya lihat-lihat tapi banyakan orang Jakarta aja ini kayaknya. Ya. Sallu ala Muhammad. Begitu dong, maulid ini maulid. Ya. Maulid itu apa sih Habib? Maulid itu adalah ekspresi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ekspresi cinta, ekspresi rindu, ekspresi bahagia, ekspresi syukur kita. Yang mana kita adalah umat Nabi besar Muhammad. Yang mana Rasulullah adalah menjadi bagian kita dan kita menjadi bagian Nabi besar kita Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya ulama-ulama mentradisikan ekspresi yang begini luar biasa. Saya berikan contoh. Anak kecil punya ekspresi. Betul apa enggak? Kalau dia lagi girang habis dibeliin mainan sama babaknya, sama emaknya, dia bakal memiliki itu ekspresi kegirangan, kegembiraan. Bisa loncat-loncat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu ekspresi namanya. Lalu Habib, kami datang di acara maulid nih jauh-jauh, bahkan kami ada yang dari Jakarta ke Anyer. Apakah hanya berbentuk ekspresi rasa cinta? Betul. Baru sebatas ekspresi rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terus bagaimana Habib caranya kami menunjukkan yang bahwasanya kami benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad? Ayo kita lihat. Kalau bukan karena acara maulid, berapa banyak sholawat yang udah kita baca buat Nabi Muhammad? Kalau bukan karena acara maulid, apakah mau kita dalam waktu kita 24 jam mengingat sosok yang begitu indah? Sosok yang para aulia wassalihin, enggak ada satupun tujuan mereka melainkan kedekatan kepada Allah dan memiliki kedekatan yang begitu erat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya, Nabi yang kita peringati pada pagi menjelang siang hari ini adalah Nabi yang memang mengajarkan kita sebaik-baiknya ajaran, seindah-indahnya qudwah, seindah-indahnya uswah. Oleh karena itu, pada momen yang mulia ini, saya pengen kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki kesadaran. Apakah sudah benar-benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam? Betul, hadirnya kita ke dalam acara maulid menunjukkan rasa cinta, tapi baru sebatas ekspresi rasa cinta. Apakah sudah menjadi cinta sejati? Tolong jawab, udah jadi cinta betulan apa masih cinta yang remeng-remeng? Masih remeng-remeng, Pak. Masih gelap, belum jelas. Dikatakan oleh orang-orang Arab, al-mahabbah laha alamat. Cinta itu perlu bukti. Siapa yang ngajarin? Mana dalilnya, Habib? Kalau cinta itu butuh bukti, apalagi membuktikan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah yang ajarkan kita.
Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kita untuk kita nandain rasa cinta kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah nyatakan tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini melainkan Allah ingin mengajarkan kepada kita yang bahwasanya alam semesta ini dicipta karena tanda cinta Allah kepada Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kok begitu Habib? Iya. Bahkan syurga neraka seluruhnya. Gak ada nih anyer. Gak ada batang hidung kita. Gak ada wujud kita di alam dunia. Melainkan itu semua adalah tanda bukti yang bahwasanya Allah mengajarkan kita. Allah saja menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi besar kita Muhammad. Tanda bukti cinta seseorang. Yang pertama, apabila disebut nama yang dia cinta, maka dia akan bergembira. Tandanya orang bergembira sama Nabi Muhammad, ketika diperdengarkan nama Rasulullah, dia akan langsung menjawab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya berikan contoh. Ketika anak kita dipondokkan atau dipesantrenkan untuk sekolah di pesantren At-Tahiri Al-Muflihun, pimpinan guru kita, Kiai Haji Ahmad Fasyani, ketika anak kita mondok, Kiai bilang sama kita, Masya Allah, anaknya bapak, anaknya ibu, pinter, cerdas, rajin, akhlaknya baik, juara kelas. Kira-kira kita sebagai orang tua girang apa enggak? Girang apa enggak? Bu, girang enggak bu anaknya digituin sama Kiai, bu? Girang. Saking girangnya kita bisa senyum-senyum di hadapan Kiai, betul apa enggak? Betul apa enggak? Abis itu enggak cukup senyum aja, kita ungkapkan itu rasa cinta. Kenapa? Yang disebut anak kita yang kita sayang. Masya Allah Kiai, Masya Allah Ustaz, Masya Allah Habib, doain tuh anak biar istiqomah. Betul apa enggak? Itu tanda cinta. Kalau segini banyak dari tadi diajakin sholawat, ya Rasulullah salamun alaik, kira-kira itu tanda cinta apa enggak tuh? Tanda cinta apa bukan? Bukan. Saya bawakan dulu dah satu hadis yang akhir sanadnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajha wa radiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tahu bakhil enggak? Tahu bakhil enggak? Apa bakhil? Pelit, koret, medit. Bahasa anyer apaan? Ada enggak bahasa anyer pelit? Pokoknya orang yang paling pelit siapa? Bukan orang yang diminta dosanya sama penyakitnya gak dikasih. Banyak tuh orang begitu tuh, saking pelitnya, dosanya sama penyakitnya gak dikasih. Paham apa enggak? Tapi kalau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di dalam sabdanya, orang yang paling pelit adalah orang yang apabila diperdengarkan namaku di telinganya, ngakunya sebagai pecinta aku, ngakunya pencari syafaat, pencari pertolongan Nabi Muhammad, ketika diperdengarkan nama Rasulullah, mulutnya ngejedog aja. Paham apa enggak? Sallu ala Muhammad. Baru pada nyaut. Takut dikata pelit kali ya. Yang kata pelit bukan Habib. Saya enggak ngomong pelit. Saya cuma nerjemahin. Nerjemahin siapa?
nerjemahin hadis dari Nabi besar Muhammad. Ini tanda yang bahwasanya maulid momentum bukan hanya momentum, oh saya yang datang udah benar-benar cinta, belum. Momentum maulid hanya mengekspresikan rasa cinta, tapi sudah bagus, alhamdulillah. Kalau yang datang maulid aja disebut nama Nabi Muhammad, masih banyak yang ngejedok, bagaimana yang ngelarang-ngelarang baca sholawat dalam maulid? Betul apa enggak? Kira-kira lebih parah apa enggak? Lebih parah. Makanya jangan ngaji sama yang modalnya jenggotnya doang 3 biji ya. Dipanjang-panjangin nyengser sampai tanah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Lalu Habib, bagaimana tandanya kita bisa memiliki haqiqatul mahabbah? Kalau kata bahasa orang Anyer dan sekitarnya, the true love. Ada ngerti apa enggak? Paham apa enggak? Jangan malu-maluin, ini pondok pesantren modern nih. Ya, insya Allah di sini bukan hanya pandai agama, melainkan dunianya juga semuanya pandai. Amin. Ma ajmaladdin wa dunya idha jitama'a wa akbahal kufra wal iflasa fir rajuli. Apabila ada seseorang yang terdapat dua hal, sungguh itu adalah seindah-indahnya makhluk yang Allah berikan keistimewaan pada dirinya. Dua hal, ad-din wa dunya. Orang agamanya bagus, agamanya nomor wahid, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Hafal Quran, hafal hadis begitu banyak, ya, masya Allah, fikihnya ngelotok dan lain sebagainya, luar biasa apa enggak? Luar biasa. Tapi ma ajmaladdin wa dunya idza jitama'a, alangkah indahnya, sungguh tampannya kalau dia laki-laki, sungguh hebatnya kalau dia laki-laki, sungguh cantiknya kalau dia perempuan, sungguh indahnya kalau dia perempuan. Apabila ada dua hal terdapat dalam diri seseorang, apa itu? Ad-din wa dunya. Dinnya bagus, dunianya juga bagus. Kita harapkan mudah-mudahan yang mondok di pesantren At-Tahiri Al-Muflihun semuanya memiliki kemantapan dalam agama dan juga dalam dunianya. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa Habib tandanya yang bahwasanya Allah ngajarkan kita, bahkan di dalam riwayat yang bisa kita dapati, ketika Nabi Allah Adam dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Adam mempertanyakan nama siapa itu ya Rab yang engkau sematkan di sebelah namamu, di tiang-tiang arsy Allah tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di pintu syurga ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat jawaban Allah, lihat ini jawaban Allah. Allah sang maha cinta yang pandai betul mengungkapkan rasa cinta. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, ketahuilah ya Adam ma khalaqtuk. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, aku Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan rasa cintaku kepadanya, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Ini kira-kira ini semuanya turunan Nabi Allah Adam apa bukan? Turunan Nabi Allah Adam apa bukan? Turunan Nabi Allah Adam kita. Jangan pakai tuh teori-teori siapa tuh namanya orang barat bilang keturunan monyet katanya kita. Setuju apa enggak? Enggak, ini cucu Nabi semua nih, betul? Betul? Iya. Kalau Allah saja dengan begitu banyak riwayat-riwayat kita bisa hadirkan, akan tetapi yang menjadi momen yang begitu istimewa dan teristimewa, tidak ada lagi siapapun yang mendapatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala
menunjukkan yang bahwasanya cinta Allah begitu besar dan tandanya Allah cinta begitu mulia, begitu agung kepada kekasihnya Habibuna Muhammad. Allah nyatakan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah pencipta kita, pencipta alam semesta, pencipta syurga, pencipta neraka, pencipta arsy, pencipta seluruhnya, Allah nyatakan sungguhnya Allah dan para malaikatnya terus menerus nandain rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bersolawat, tanda cinta. Man ahabba syai'an aktsara bidzikri, barang siapa orang cinta sama seseorang terhadap sesuatu, pasti orang tersebut sering ngucap-ngucapin. Bagaimana enggak itu sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhamirnya saja bukan dhamir, bukan fi'il, fi'il madhi yang ditetapkan di situ apa? Yang ditaruh di situ siapa? Fi'ilnya fi'il mudhari. Allah senantiasa dan terus menerus sampai kapan? Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang nanya, Allah lagi ngapain? Lagi bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Tanda cinta. Kita yang ngaku umatnya nih, tanda cinta kita apa? Perlu. Perlu. Kita tahu, perlu kita berkaca. Apakah kita sudah istiqamah membaca solawat selama 10 tahun terakhir ini yang setiap harinya, tiap hari enggak kurang dari 50 ribu kali, ada apa enggak? Ini kenapa pada diam aja nih? Bu, ada yang udah istiqomah belum baca salawat kepada Rasulullah 10 tahun, enggak usah lama-lama, tiap harinya enggak kurang dari 10 ribu? Enggak ada juga. 5 ribu dah. Enggak ada juga. Tiap hari 1000 ada enggak? Ada apa enggak? Ada? Jangan ngangguk-ngangguk, bohong. Enggak boleh majelis maulid bohong ya. Ada? Enggak ada, Habib. Sama, yang ngomong juga enggak ada. Buat apa kita jadi orang munafik? Betul. Buat apa kita jadi orang munafik? Enggak boleh kita jadi orang munafik. Lalu tanda apa yang akan dipersembahkan oleh antum? Tanda apa yang bakalan kita persembahkan yang bahwasanya kami mengharapkan syafaat, pertolongan dari Kanjeng Nabi besar Muhammad? Tanda apa? Salat. Salat kita yang mau kita bawa. Yakin itu bakal diterima sama Allah? Yakin apa enggak? Puasa kita, haji kita, segala macam amal-amal kita, apakah kita yakin itu semua bisa menghantarkan kita kepada keselamatan kita? Ataukah anak-anak kita yang Allah nyatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi? Enggak ada yang bisa bawa manfaat buat kita. Enggak ada yang bisa bawa manfaat. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada yang bisa bawa manfaat nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. La harta kita, wala anak kita, melainkan orang-orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang sehat. Hati siapakah itu? Hati yang memiliki ta'alluq, hati yang selalu nyantel, hati yang dipenuhi dengan rasa cinta ittiba wa ihya'us sunnah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sallu ala Muhammad. Lalu kita sama-sama hari ini belajar cinta. Kita hari ini belajar cinta. Apakah wajar kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Psikologis manusia, hobinya kita
demennya kita secara psikologis kita suka sama yang indah-indah, betul apa enggak? Demenan mana Pak? Ngelihat perempuan yang cantik apa yang jelek? Pak, jawab yang kenceng, jangan takut-takut. Kalau rame-rame enggak kedengeran sama bininya. Ayo jawab yang kompak, demenan mana kita? Ngelihat wanita yang cantik apa yang jelek? Bu, tolong jawab Bu. Gantian dong, betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Jawab yang kompak, tadi dibilang yang cantik Bu sama bapak-bapaknya. Balas, demenan mana? Ngelihat laki-laki yang tampan apa yang jelek? Syukurin tuh, dibales sama emak-emak tuh. Ayo dah, ngaca dah masing-masing. Kita semua secara psikologis manusia, hobinya kita, demennya kita, condongnya kita kepada keindahan. Betul? Betul. Siapa lagi yang lebih indah kalau bukan Nabi Muhammad? Sampai-sampai para aulia wassalihin itu bingung kalau ada orang yang gak demen sama Rasulullah. Dikatakan di dalam maulid, simtud durar lil imam al-hafid al-arif billah al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau mengatakan dalam bait maulid simtud durarnya, beliau mengatakan gad khalaqahullah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini magsurah wa 'alaiha mahsurah. Sallu ala Muhammad. Terhimpun Allah ciptakan kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dengan penciptaan yang teramat indah, teramat sempurna. Bahkan sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan dalam bait syairnya, Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu aw wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sallu ala Muhammad. Yang lebih indah, lebih tampan, lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng darimu ya Rasulullah. Mata ini enggak pernah memandang. Laisa kamitslih qablah wala ba'dah. Enggak ada yang serupa dengan Nabi Muhammad sebelum ataupun sesudah Rasulullah. Benar, Nabi Muhammad Allah ciptakan dalam bentuk bashar, dalam bentuk manusia, tapi Rasulullah basharun lakal bashari. Nabi Muhammad itu enggak serupa dengan manusia yang lain. Betul, ada alisnya sama di sini, tapi alis yang kayak Nabi Muhammad enggak ada lagi yang Allah ciptain. Hidung kayak Nabi Muhammad enggak bakal lagi dicipta oleh Allah. Kenapa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Sebagaimana para sahabat mengagungkan, mengistimewakan, begitu mereka terpukau, terpana dengan keindahan sosok Nabi Muhammad. Sampai mereka saking herannya, kayak-kayaknya nih, Nabi kita, Nabi Muhammad nih lahirnya, dia boleh pesen hidung yang kayak begitu. Dia boleh pesen alis yang kayak begitu. Dia boleh pesen kelopak mata yang begitu indah, bibir yang begitu manis, kulit yang bukan putihnya kepak, akan tetapi putih yang kemerah-merahan. Allah, coba Pak, kalau kita ngaca, ada aja kan yang kita pikirin, nih hidung kayaknya kurang mancung nih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nih mata kayak kurang belok nih. Makanya laris tuh yang pada operasi-operasi plastik, tapi tidak untuk kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka semua para ulama, para aulia heran kalau ada orang yang enggak mau cinta sama Nabi Muhammad tapi ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, lebih parah lagi mengharapkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan mereka para ulama mengatakan, manid da'a hubban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min ghairi ittiba'ihi fi sunnatihi wa huwa kadzdzab.
Barang siapa orang yang ngaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, ngaku sebagai orang yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tapi enggak mau ngikutin sunnahnya, wala yahtam bi syari'atih, dan tidak mau mengambil pusing terhadap syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut pendusta sejati. Sallu ala Muhammad. Ini pada paham apa enggak nih? Ini waktu saya tinggal 5 menit lagi nih. Tadi 10, 11, 15 disuruhnya Maki Ahmad Fasyani. Ya. Tinggal 5 menit. Ayo, nanti sholat dhuhr. Kalau emang benar-benar kita semua nih sebagai pecinta Nabi Muhammad yang sejati, banyakan mana yang pegang siwak kalau mau sholat sebelum wudhu pakai siwak, apa yang enggak pakai siwak? Banyakan mana yang pegang di kantongnya siwak sama rokok? Itu mau ngaku pecinta Nabi Muhammad. Ini maulid. Maulid bukan dagelan. Makanya hati-hati para panitia. Jangan ngundang yang modelnya cuma bisa ngelucu doang. Ini acara-acara agung, acara mulia. Kenapa kita semua diundang? Karena Nabi besar kita Muhammad. Ini ma'had jadi mulia karena diberi di dalamnya acara Nabi besar Muhammad. Kita dimuliakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan, kalau mau bikin acara lucu-lucuan, kita bikin aja apa namanya itu? Stand up comedy. Stand up comedy. Paham sampai sini ya? Kita di sini pengen dengar Nabi Muhammad. Betul. Kita pengen lebih kenal sama Rasulullah. Betul. Lalu keistimewaan Nabi Muhammad tadi disebutkan oleh qori kita di dalam surah Ad-Duha. Allah nyatakan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami Allah Subhanahu wa taala pasti senantiasa mengagungkan, memuliakan, meninggikan sebutan atau penyebutan namamu. Gak ada satupun kita tadi solawat kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Adakah diantara kita yang bosan? Ada apa enggak yang bosan? Bener enggak? Jawabnya pelan banget pak. Ada yang bosan enggak tadi solawat sama Rasulullah? Nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, ada yang bosan apa enggak? Ada yang gundah enggak hatinya? Ada yang enggak seneng enggak sama Nabi Muhammad? Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau ada buru-buru tobat tuh yang ada begitu. Kenapa? Allah yang tinggikan nama Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, acara maulid berarti acara kita sama-sama diajak merasakan mukjizat Nabi Muhammad. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih, jasad yang mulia telah dikebumikan, tapi penyebutannya sampai 2023 di pondok pesantren At-Tahiri Al-Muflihun sama-sama kita sebut ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika, anta syamsun anta badrun tanurun fauqa nurin.
سير وغالي أنت مصباح السرور يا الله يا baca sholawat terus hatinya nggak seneng, ada nggak? Nggak ada. Ada yang bosan nggak? Itu mukjizat Nabi Muhammad. Orang yang nggak mau hadir maulid berarti terhindar dari mukjizat Nabi Muhammad. Dan memang orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kemuliaan keberkahan dari mukjizat Nabi Muhammad. Kenapa Habib kami bisa enggak bosan Habib? Padahal puluhan, ratusan, bahkan udah ribuan kali kami datang di dalam acara-acara maulid, ya bacaannya begitu-begitu aja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bukan masalah bacaannya, tapi yang dituju oleh bacaan itu siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya enggak ngebosenin. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad enggak ngebosenin, Pak. Nabi Muhammad orangnya nyenengin. Makanya kita kalau sebut-sebut Nabi Muhammad, senang kita punya hati. Begitu mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi aulia wa salihin bingung. Kenapa kalau ada orang enggak senang sama Rasulullah itu bingung. Makanya enggak salah kita punya guru, kita punya kiai, Kiai Haji Ahmad Fasyani. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Ya. Ini pondok pesantrennya mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada santri yang dengar enggak nih kiai? Ada yang dengar? Ada santrinya nih. Ini khusus santri juga. Kalau bisa santri-santrinya catat ini nasihat. Dan kita semua murid-murid catat ini nasihat. Sebagaimana Syekhu Syuyukhina, guru daripada guru-guru kami, terlebih khusus guru daripada ayahanda kami, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Gadir As-Saggaf. Beliau memiliki guru Profesor Doktor Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Beliau memberikan nasihat yang nasihat ini mutawatir. Dan nasihat ini disampaikan oleh ayahanda kami. Dahulu beliau Al-Habib Muhammad Al-Maliki, beliau pengarang kitab Al-Insanul Kamil, pengarang kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Masih ada ratusan lagi karangan beliau. Ulama kaliber dunia, tinggalnya ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Murid-muridnya saja sekarang jadi pembesar-pembesar ulama. Enggak hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Beliau katakan sedalam nasihatnya, kalaupun nanti ada anak kita yang enggak dengar, mudah-mudahan orang tua yang sayang sama anak bawa nih oleh-oleh buat anak-anak kita yang lagi mondok, buat anak-anak kita yang kita hidupnya, doain mereka biar jadi orang yang berkah, biar jadi orang yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, beliau nasihatkan kepada murid-muridnya, thabatul ilmi bil mudzakarah. Dalam nasihatnya di hadapan murid-muridnya, ketahuilah orang kalau mau jadi orang alim, kalau orang mau jadi orang pinter, kalau orang mau jadi ulama, mau jadi apapun, thabatul ilmi bil mudzakarah. Mantapnya, kokohnya ilmu dalam diri seseorang dengan belajar. Dengan belajar. Biar anak kiai lagi, biar anak ustadz, biar anak habaib lagi, enggak mau belajar tetap jadi anak dongo. Paham apa enggak? Biar anak kiai, betul, enggak mau belajar, maunya ngerokok aja, nongkrong-nongkrong aja. Biar anak habib, biar anak ustadz, enggak mau belajar, jahil. Paham apa enggak? Santri,
wajib belajar yang giat. Tabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu. Kalau sudah belajar, cari berkah. Apa itu berkah? Al khairul kathir ma'astimrari. Keberkahan itu adalah kebaikan dari Allah yang kalau udah Allah kasih kebaikan pasti kathir, pasti banyak. Amin. Pengen gak jadi orang berkah? Ma'astimrari, tapi datangnya continue. Kalau guru dari abah kami lagi, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, memaknakan berkah mudah dan simpel. Nanti saya ijazahin juga biar pada berkah. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Mudah-mudahan semuanya jadi orang berkah. Tapi saya tanya dulu, mau jadi orang kaya apa jadi orang berkah? Wih, jangan-jangan udah pernah dibawain di Anyer sama saya nih. Bu, yang sebelah sini belum jawab. Mau jadi orang kaya apa orang berkah? Berkah ya. Kalau gitu buat saya aja, kaya dan berkah. Tapi saya doain mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya dan berkah. Amin. Berkah itu apa menurut Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul? Kalau ulama semua sepakat, kebaikan yang banyak dari Allah datangnya tidak berhenti-henti, terus menerus, continue. Dilebih permudah lagi oleh Al-Habib Saleh. Kata Habib Saleh di hadapan ayah saya sambil doain beliau, apa beliau katakan? Berkah itu duit di kantong belum habis sudah datang lagi. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Mau Bu? Pak mau enggak? Berkah apa? Duit di kantong belum habis sudah datang. Enak apa enggak tuh? Tadi pagi habis sholat subuh udah nerima transferan biar gak banyak 750 juta. Hah? Enak apa enggak? Kelar sholat duha 9:30 tadi Habib, Masya Allah, ada lagi orang transfer biar gak banyak 1,5 miliar. Enak apa enggak? Datang maulid di sini Habib, kayak-kayaknya sih nanti siang kami pulang habis sholat duhur ada yang bawain duit lagi 2 koper. Amin. Itu orang berkah tuh Bu. Pak, orang berkah tadi apa? Duit. Ya, Habib sumpahin nih gak didoain jadinya. Hah? Ayo, berkah apa? Duit di kantong belum habis sudah datang. Ulang. Berkah apa? Duit di kantong belum habis sudah datang. Enak apa enggak? Masya Allah, tolong hitungin tadi udah dapat berapa duit kita nih hari. Yang ibu-ibu jago ngitung pasti. Ini yang jomblo-jomblo, Habib nasehatin ya. Mau apa enggak dapat nasehat? Jangan cari bini yang pinter nyari duit. No, kayak ibu-ibu yang itu tuh, jangan. Ya. Nanti nasibnya sama sama Habib. Mudah-mudahan bini Habib gak denger di rumah nih. Itu amplop ceramah udah diumpetin di kitab, masih ketemu aja sama bini saya. La ilaha illallah. Bercanda ya Bu ya. Lanjutin apa jangan nih? Udah habis waktu saya. Ini gimana nih Kiai? Udahan? Buat tahun depan lagi aja apa gimana? Singkatnya wabarakatuhu, berkah yang tadi kita udah sebut-sebut tuh. Kalau kita mau jadi orang berkah, anak kita mau jadi orang berkah, gimana caranya? Bil khidmah, dengan berkhidmah. Pondok pesantren, ada perlu apa nih? Berkhidmah. Berkhidmah sama pondok pesantren berarti berkhidmah sama guru. Berkhidmah sama guru berarti berkhidmah dengan para pewaris Nabi Muhammad. Siapa yang akan berkhidmah kepada Rasulullah? Membantu para pewarisnya artinya berkhidmah kepada Rasulullah. Berkhidmah kepada Rasulullah. Lihat pondok pesantren apa nih butuhnya? Perlu apa Ki Ahmad Fasyani nih? Lagi butuh semen berapa sak? Ada lagi kebutuhannya? Biar sekalian Habib omongin, betul apa enggak? Ini momen nunjukkan rasa cinta. Mana buktinya? Mana buktinya?
Orang lagi berjuang mempertahankan, menjalankan, mengokohkan syariat Nabi Muhammad, yaitu berjuang mengambil tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad. Tunjukin dong kalau emang kita cinta kepada Nabi Muhammad. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Wa barakatuhu, mau berkah bil khidmah. Ayo kita tunjukkan apa yang kita bisa berikan kepada guru kita. Pelayanan apa? Khidmah apa yang kita bisa berikan sama guru kita? Selesai berkah, wa naf'uhu wa barakatuhu, ay berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu. Bil khidmah. Kita juga kepengen anak kita selain berkah, tapi juga ilmunya manfaat. Ilmu manfaat, di mana aja dia hidup pasti manfaat. Enak apa enggak? Orang kalau enggak ada manfaatnya, apa bedanya dengan zombie? Apa bedanya dengan zombie? Orang kalau enggak bisa ngasih manfaat, apa bedanya dengan mayat hidup? Makanya kita minta berkah dan manfaat. Apa nasihat Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki? Wa naf'uhu, manfaat dari ilmu, biridho syekh. Dengan kita ngambil hati biar dapat ridho dari guru. Paham sampai sini? Paham enggak sampai sini? Ayo kita tunjukkan. Salawat enggak, segala macam enggak, minimal bantu perjuangan orang yang memperjuangkan syariat Nabi Muhammad. Ya. Dan cinta sejati terakhir adalah orang-orang yang apabila mengaku cinta kepada kekasihnya, hukumnya wajib mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasihnya. Paham? Paham gak nih Pak? Kasih contoh deh sama saya. Saya bilang sama istri saya, wahai istriku yang cantik. Kenapa pada diem aja? Gak percaya bini saya cakep? Gak lihat lakinya begini modelnya? Percaya apa enggak? Wahai istriku yang cantik, aku cinta kepadamu. Saya bilang begitu sama istri saya. Tapi di saat yang bersamaan, saya bilang, tapi saya benci dengan ayahmu, saya benci dengan ibumu. Kira-kira saya ini nunjukkan cinta sejati apa cinta yang dusta? Dusta. Orang yang cinta kepada seseorang, kepada kekasihnya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai apa yang menjadi kecintaan Nabi Muhammad. Itu maknanya cinta sejati. Saya numpang tanya, Nabi cinta enggak sama sahabat-sahabatnya? Cinta enggak sama sahabat-sahabatnya? Jawab yang kompak, Nabi cinta enggak sama para sahabat? Nabi cinta enggak sama para istri-istrinya? Termasuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau cinta enggak? Cinta. Beliau cinta enggak sama anak keturunannya? Cinta enggak sama dzurriyahnya? Cinta enggak dengan pewaris-pewarisnya? Cinta. Jadi siapapun orangnya mengajarkan kebencian kepada kita, kepada sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi, khususnya Sayyidatuna Aisyah, kepada anak keturunan Nabi Muhammad, biar ngakunya lagi bisa bikin karangan ilmiah. Jangan cuma itu, bilangin bisa terbang lagi ente sholat. Ngajarin kita saling membenci, ikutin apa tinggalin? Tinggal. Paham sampai sini ya? Itu cinta sejati baru. Biar kita sholawat gak banyak-banyak, tapi kita gak narok benci, gak narok dendam sama umat Nabi Muhammad. Cakep. Cakep apa enggak? Dengan tujuan kita buktikan Nabi gak pernah ngajarin benci sana, caci sana, teror sini. Gak ada. Dikatakan Nabi itu, man ra'a fi wajhihi alima annahu laisa fi wajhin kadzab. Lalu Nabi Muhammad itu adalah wala yudmiru li muslimin ghisyan wala durra. Begitu yang termaktub di dalam kitab Maulid Ad-Diba'i li Syekh Al-Hafidz Abdurrahman Ad-Diba'i. Nabi Muhammad enggak pernah
ngajarin, dan di dalam dirinya gak pernah nyimpen tuh kebencian, apalagi kedengkian, apalagi niat untuk membahayakan orang lain. Sallu ala Muhammad. Ayo ikut sama Nabi Muhammad. Yang masih pada suka bermusuh-musuhan, pulang dari maulid udah gak pantas lagi. Yang masih suka putus silaturahim, Nabi gak demen. Kalau kita wajib mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasih kita, maka juga kita harus benci terhadap apa yang dibenci oleh kekasih kita. Betul. Nabi gak demen orang putus silaturahim. Yang hadir maulid tunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad dengan terus menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, apalagi kepada orang-orang yang memang memiliki kekerabatan dan darah terhadap kita. Mudah-mudahan Allah persatukan hati-hati kita. Allah mudah-mudahkan semua, Allah kabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Berkahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Terakhir, tadi udah panjang kali lebar tuh nunjukin rasa cinta. Saya mau ajak hadirin wal hadirat kepada ajakan kebaikan yang insya Allah bisa dibawa sampai akhirat kita. Ya. Saya mohon keikhlasannya, keridoannya untuk membantu pondok pesantren yang sedang lagi dibina oleh guru kita, Kyai Haji Dr. Ahmad Fushani. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh beliau juga digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesantren ini akan menjadi pesantren yang mencetak anak-anak yang menjadi suri tauladan, yang menjadi penerus tongkat estafet dakwah Nabi besar sallallahu alaihi wa alihi. Nantinya kalau saat ini bantuan itu akan menggembirakan guru kita, ketahuilah nanti di hari kiamat kita yang bakalan nyari beliau berterima kasih kepada beliau. Ayo sama-sama ya, dibantu dengan tim hadroh ya, baca salawatnya. Saya akhiri ceramah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.